Ya, umat Pasir Putih. Terima kasih, Datuk Seri. Pengemisan atau meminta sedekah ini adalah suatu yang kita tidak boleh sekat kerana ia adalah suatu keperluan kepada mereka yang miskin dan memerlukan bantuan. Dan sifat empati itu sepatutnya ada pada kita untuk membantu orang-orang yang meminta dan mengemis ini. Jadi kita memberi tahniah kepada masyarakat Malaysia terkenal sebagai masyarakat yang cukup empati dan memberi belas kasihan kepada pengemis ini. Sebab itulah maka pihak pengemis ini ramai. Tetapi yang kita bimbangnya ialah pengemis yang profesional. Pengemis yang profesional ini, mereka ini dilatih dan mereka ini mempunyai sindiket. Jadi apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak kementerian dan pihak kerajaan dan lain-lain agensi untuk mengenalpasti kumpulan-kumpulan ini dan bertindak dengan pantas terhadap mereka supaya pengemis yang betul-betul ikhlas dan memerlukan bantuan ini dapat kita memberikan bantuan kepada mereka direct kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih di atas soalan tambahan tadi. Memanglah negara kita Malaysia dan rakyat di Malaysia ini adalah amat penyayang dan sentiasa memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan, masuklah mereka yang mengemis. Cuma satu saja, kita di kementerian meminta supaya kita berikan secara bersepadu, iaitu di antara ke tempat-tempat yang tertentu yang telah kita wujudkan supaya bantuan itu dapat kita berikan secara terurus dan teratur, tidak merata-rata. Berkaitan dengan pengemis profesional yang, ataupun yang ada sindiket ini, itu sebabnya bila kita mengadakan kita punya operasi ini, maka kita membuatnya secara bersepadu dengan kumpulan, dengan agensi-agensi yang lain, antaranya ialah Polis Diraja Malaysia. Jadi ada, jika ada kes-kes yang melibatkan mereka ini adalah profesional ataupun ditajak oleh di sindiket-sindiket yang tertentu, maka pihak Polis Diraja Malaysia yang akan mengambil tindakan supaya tindakan-tindakan undang-undang terhadap mereka selanjutnya dapat dilaksanakan. Tapi kami di Jabatan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ada tugas kami untuk menyelamatkan pengemis. Terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah bin Raja Ahmad.